lagi bersama gua si Meow Awu. Kali ini langsung saja kita akan meneruskan gameplay Cucu Charles. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kereta kita sudah maksimum ya teman-teman. Entah itu dari speednya, powernya, dan juga defense atau armornya. Dan habis itu kita juga sudah mendapatkan rencana untuk mengalahkan si Charles. Tetapi kita harus mengumpulkan satu telur lagi. Dan juga ada satu quest, dan juga ada satu weapon. Dan juga baru kita coba teman-teman untuk pergi ke ruins ya teman-teman. Yuk langsung saja kita akan lanjutkan gameplay Cucu Charles yang satu ini. Woo! Apakah episode kali ini akan menjadi episode terakhir teman-temanku sekalian? Padahal game yang satu ini seru banget. Nanti kita cari game-game yang seru lagi ya guys. Yuk langsung saja kita buka map terlebih dahulu. Ini dia satu quest, satu senjata, satu telur. Dan habis itu kita akan ke ruins. Ada 4 hal yang harus kita lakukan di episode kali ini. Dan sebelum gue berbicara dengan NPC yang ada di depan gue akan coba untuk masuk ke dalam bangunannya terlebih dahulu guys. Karena apa? Karena sepertinya bangunannya menarik sekali. Sebentar, si cucu ada di sekitar sini guys. Saya harus berhati-hati. Kalau tidak, saya akan dibikin meningsoy. Oke? Sebentar, gue coba ke atas terlebih dahulu. Gue mendapatkan sesuatu yang menarik. Ada di mana dia? Oh, dia bisa ke sini dong. Dia lewat tadi, guys. Mamma mia, Lezatos. Oke, kalau begitu. Wah. Beneran dong dia bisa ke sini, guys. Apakah dia akan terjebak di sini? Oh no. Temen gue gimana? NPC-nya gimana? Apakah dia juga akan meningsoy? NPC-nya sembunyi di bawah kolong, guys. Dia ada di situ tuh sembunyi tuh. Aduh, gue gak bisa kemana-mana dong ini, guys. Ya gak sih? Kita harus menunggu sampai si cucu Charles-nya menghilang. Atau dia membiarkan kita. Kayak begini kan enak. Hehehe. Lanjut lagi, teman-teman. Keliling. Ternyata dia masih ada di sekitar sini. Masuk ke dalam pintu. No, bukan di situ. Wah. Kalian lihat guys, dia masih mengejar gua. Tidak. Tuh. Oh. Untung aja dia tidak bisa masuk ke dalam bangunan ya. Kalau dia bisa masuk ke dalam bangunan, wah gua yang meninggoy sih. Kegedean kamu. Oke. Apakah dia sudah pergi di sini teman-teman? Semoga ya. Yuk, let's go. Bener-bener. Ayo keluar woy. Udah selesai. NPC-nya sembunyi mulu. Oh, dia lari guys, dia lari. Oh. Si Charles-nya masih ada di sekitar sini guys. Gua belum bisa kemana-mana. Bisa dibuka? Pintu yang itu tidak bisa dibuka ya. Ya sudahlah, yuk. Let's go guys, kita ambil quest terlebih dahulu. Dan kira-kira kita akan mendapatkan quest seperti apa. Aren't you the new guy who's come here to work for us? Bukannya kamu orang baru yang akan bekerja untuk kita? You must be. There's something at the top of these towers that I need. Kamu pasti. Dan ada sesuatu di atas tower yang saya butuh. And don't worry, I won't make you work for free. Dan jangan khawatir, gua gak akan membuat kamu bekerja untuk gratis. I'm a nice enough guy to pay you. Aku akan membayar kamu dengan baik. See, Mr. Warren never told anyone from the mainland about his mining operation here. Jadi, si Mr. Warren itu tidak pernah ngasih tahu ke siapa-siapa tentang rencananya dia di mining operation di sini. He never even reported the cave-in. Dia bahkan tidak pernah meraporkan kalau misalnya ada goa di sini. He hasn't paid us since then. Our living quarters are atrocious, and I'm far overqualified for the pay I'm supposed to receive. Dan dia belum bayar siapa-siapa yang bekerja di sini. To top it all off, none of us miners ever received copies of our paperwork. But that doesn't affect my subordinates as much as someone with my status. Dan orang-orang yang ada di sini tidak pernah menerima kopi dari pekerjaannya mereka. Dan gua sebagai bawahannya dia tidak ke efek lah. I'm gonna sue the pants off of Warren once I escape this island, and I need those files to prove that he breached our contract. Jadi,
gua akan menuntut si Warren kalau misalnya gua keluar dari pulau ini. Dan gua butuh file tersebut untuk membuktikan kontraknya kita. Oh, I see. He keeps all his files at the top of these towers. I could explain how I ascertained this, but I doubt it would make sense to you. Oke, kalau begitu. Dan dia, teman-teman, menyimpan semua file-filenya itu ada di atas tower, ya, teman-teman. Dan kita harus mengambil file-file tersebut. Problem is, he erected these towers years before we ever started mining, and now they're falling apart. Dan masalahnya adalah towernya katanya sudah runtuh, ya. I could scale them myself, but since you're here, go sniff around for those files. Aku sih sebenarnya bisa mengambilnya, tetapi karena kamu ada di sini, coba deh kamu yang ambil. As a reward, you can have one of my useless pieces of scrap. I bet you'd love to have it. Dan sebagai hadiahnya, kamu bisa mendapatkan scrap-scrap yang tidak berguna buat gua. Wadadidaw, yang pastinya kamu akan suka. Well, gua udah penuh sih scrap gua. Lu mau lihat scrap gua ada berapa, bro? Ada banyak! Oke, okay, pertama-tama kita akan pergi ke tower ya, teman-teman. Dan habis itu harus pergi ke atas, paling atas towernya. Tetapi caranya bagaimana? Saya pun tidak tahu. Apakah kita harus parkour, guys? Kayaknya kita harus parkour deh. Oke lah kalau begitu, kalau emang kita harus parkour. Bisa dong. Wow, tidak terpikirkan olehku kalau saya bisa parkour seperti ini, teman-teman. Mantap sekali. Tadi gue masih ragu gitu loh, apakah gue bisa parkour atau enggak. Oh, tempat ini memang dikunci ya. Dan apakah ada dokumen? Paint! Nice! Kita dapat paint satu lagi, guys. Wah, tersisa berapa paint yang belum gue dapetin dong? Saya pun tidak tahu. Nanti gue cek ya, teman-teman, di kereta gue. Kereta. Nut. Ini buntu. Jadi kalau buntu, saya harus bagaimana dong, teman-teman? Apakah saya harus... Wah, jatuh gua. Astaga. Sebentar. Ngulang lagi deh. Awas, hati-hati. Masih ada cucunya ya, teman-teman. Hati-hati. Guys, kita harus bagaimana ini? Saya tidak tahu caranya untuk pergi ke atas. Lompat terlebih dahulu. Itu dia cucunya tuh. Eh, cucu. Aku lagi quest. Nggak bisa ya lewat sini ya? Tidak bisa, teman-teman. Nih, perusahaan Charles nih. Jadi kira-kira kita harus kemana ini, guys? Oh, gua harus parkour di sini, teman-teman. I see. Semakin tinggi, kita tidak bisa ditangkap oleh si cucu Charles. Tenang. Sudah berada di atas, kita bisa buka. Tidak bisa. Terus ke atas lagi, teman-teman. Hahaha. Aku sudah tinggi sekali. Kamu tidak bakal bisa kesini, cucu. Nice, ada di atas sana ya. Aduh, sepertinya kita harus parkour lagi ya, teman-teman. Lompat ke depan sana. Itu pun tidak bisa dibuka. Ambil. Baiklah, teman-temanku sekalian. Apakah kalian semua sudah siap? Gua akan coba untuk lari dan parkour ke depan sana. Bisa atau tidak? Saya pun tidak tahu! Bisa ternyata, teman-teman. Buset dah. Jauh banget itu. Dan gua berhasil, teman-teman. Wadadidaw. Saya cukup senang ketika saya berhasil seperti itu. Oh, kemungkinan gue harus parkour ke sana juga ya. Sabar. Sebelum itu, wah, jatuh ke bawah tuh. Gue cek terlebih dahulu dan juga di sini ada catatan. Oke, sebentar gue baca secara cepat terlebih dahulu, teman-teman. Jadi foundation dari operasi ini itu melebihi apa ekspektasi dia, teman-teman. Dan juga memakan banyak biaya dan juga logistik. Delivery supplies dan primary mine site. We need to strike gold fast if we want to any chance avoiding bankruptcy. Jadi mereka harus cepat-cepat mendapatkan sesuatu yang berharga untuk menghindari kebangkrutan. Catatannya siapa nih? Apakah Warren? Apakah Warren sudah mau bangkrut, teman-teman? Syukurin. Lompat lagi. Mantap. Semuanya berjalan dengan baik nih, guys. Oke, pertanyaannya, apakah dokumennya ada di sini? Tidak. Mungkin ada di seberang? Maybe yes, maybe no. Waduh, masih dikejar-kejar saja saya ya. Alamak. Oke, ada satu brankas yang bisa gue buka.
Bisa kita ambil? Yes, item kritikal. Berarti sudah selesai quest kita ya teman-teman. Tinggal ke bawah lagi nih. Kira-kira guys, apakah Meow Aug bisa ke depan sana? Well, nggak perlu sih. Itu kan tadi kita kan lompat ke situ. Iya. Itemnya udah kita dapetin kok. Tenang. Sekarang saatnya kita kembali lagi aja. Oke, Roger deh. Tinggal turun dari sini ya teman-teman. Mantap. Nice sekali. Oke, aman. Ya udah. Ini mah udah sampai paling bawah. Tinggal si cucunya ada di mana nih? Cucu, udah dong gangguinnya. Udah dong gangguinnya. Aku udah harus ke quest ini, cucu. Kamu kenapa sih galak banget, nah? Mentang-mentang aku mendapatkan 2 telur kamu, kamu jadi galak sekali sekarang. Serem banget, guys. Dia nabrakin ini mulu. Sayangnya gue gak punya senjata, jadi gue gak bisa ngapa-ngapain, guys. Pergi, oi! Pergi! Tinggalkan aku, please, cucu. Kalau tidak, aku akan terjebak di sini selamanya. Ini tinggal 1 quest. Terus ambil senjata, ambil telur, baru kesini. Udah, gitu doang. Nanti gue ketemu sama lu deh, gue janji. By the way, ketika kita mau mengambil senjata, mending kita mundur aja kali ya, guys. Ya, nanti habis gue ambil senjatanya, gue mundur aja nih teman-teman. Habis mundur, ya kan? Baru gue maju lagi, berhenti di sekitar sini nih. Berhenti di sini, gue ambil senjatanya, baru kita lurus lagi. Ya nggak sih? Bisa jadi. Alright. Cucunya sudah tidak ada. Kita ngobrol terlebih dahulu dengan orangnya. You look like a monkey climbing those towers. Kamu terlihat seperti monkey atau monyet ya teman-teman untuk memanjat towers tersebut. I'm glad I found these files. Ah, untungnya aku bisa menemukan file ini. Here's that scrap you were begging for. Ini dia scrap yang kamu minta. Don't spend it all in one place. Jangan apa namanya pakai di satu tempat aja ya. Hehehe. Alright, questnya sudah selesai. Dan sekarang teman-teman, kita akan kembali lagi ke kereta kita. Nah, ini dia nih. Gua harus bagaimana ini teman-teman? Now, cucu. Nyebelin banget, gua tinggal pulang doang nih cucu. Emang gua bisa sembunyi di sini juga nih? Mama. Wah. Now. Teman-teman. Om, kamu lari lah om. Itu ada scrap tuh. Udahlah, kamu yang lari aja dah om. Biarkan saya di sini. Wah, nyebelin banget si Charlesnya. Bener-bener udah galak banget nih teman-teman tuh. Scrap kita udah 170. Kalau meninggoy sih sebenarnya tidak apa-apa ya. Tetapi permasalahannya gue males banget nih dikejar sama Charles mulu. Masih ada kah dia? Wah. Udah dong. Udah, oi. Galak bet. Tuh, kalian lihat tuh, guys. Gak ada henti-hentinya. Capek dia ngejar-ngejar gua, teman-teman. Oke. Kesempatan kita untuk lari nih, teman-teman. Gua gak tahu apakah gua bisa berlari dengan baik dan benar atau tidak. Tetapi gua berusaha saja. Ya. Let's go. Naik kereta. Kereta kita. Ada di depan sana, langsung saja mundur. Let's go. Yuk, mari. Mundur. Oke, aman. Nice. Yuk. Nice. Dah, kita mundur terlebih dahulu ya, teman-teman. Gua kasih tanda mundurnya sampai mana biar gua tahu. Dan habis itu kita akan coba mengambil senjata ya. Senjata yang dijanjikan oleh ibu-ibu yang katanya suaminya dia lebih baik daripada saya. Saya penasaran. Let's go. Nah, ini bentar lagi gua akan berhentiin karena gua harus turun di sini. Ganti treknya. Nice, ke kiri. Hihi. Terus sesuai rencana teman-teman, langsung saya kita maju ya. Maju. Terus gua akan coba berhenti di sini ya. Sip. 100 meter. Kalau 100 meter harusnya deket sih. 100 meter deket sih teman-teman. Itu ada kotak tuh. Bisa kita ambil kah? Tentu saja Mia. Yes. Mantap. Saya mendapatkan item. Maju lagi sedikit. Oh, sudah di depan sana ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian lihat itu ke kiri.
Oh no, ada banyak banget penjahat di sini. Ya udah, gue maju dulu supaya gue bisa tembak mereka ya. Nah, dia tahu. Gimana kenanya nih? Oke, kena, satu guys. Wah, mereka rame banget guys. Oke, nice. Gimana lagi? Ada di mana lagi? Oh. Nice! Sudah berapa banyak yang kita bikin meningsoy itu, teman-teman? Aduh, pastinya kereta saya harus diperbaiki lagi ya. Nice, udah. Udah penuh lagi kereta gua. Kalian lihat guys, kita bikin meningsoy berapa banyak. Apa kaki tangannya si Warren ini? Ada satu. Mana lagi? Dua. Ya ada banyak lah. Kira-kira ada empat lah tadi ya teman-teman. Dan yuk, mari coba kita keliling-keliling di tempat ini. Keliling-keliling di tempat ini. Mencari item. Itemnya ada di mana? It's buka. Nice. Open sesame. Dan seperti yang kalian lihat, banyak topeng-topeng yang mengerikan ya. Tetapi saya tidak melihat item yang saya butuhkan di sini. Jadi gua keluar terlebih dahulu. Nah, di situ juga ada sesuatu. Kita naik dulu teman-teman di tower. Apakah ada item? Tidak ada ya. Sayang sekali. Oh iya, ganti warna. Miau-au. Ingat-ingat ganti warna. Iya. Habis ini. Gue ingat-ingat ganti warna. Aduh, ternyata di situ buntu. Tetapi ada scrap. Uh-oh. Kok gue mendengarkan suara si cucu ya dari jauh ya, teman-teman. Iya, di dalam sana ada scrap, guys. Terus gimana caranya gue masuk? Wah, ya udah nggak apa-apa. Nanti mungkin ya. Nah, kita cek terlebih dahulu. Siapa tahu aja juga kita bisa menemukan chat kita, guys. Nggak ada ya? Ya, tidak ada. Berarti terakhir kali teman-teman kita bisa cek itu di bagian atas ya. Tuh di atas itu. Mari coba. Buka. Yes, bisa terbuka. Buset, tuh kalian lihat teman-teman topengnya lucu-lucu sekali. Mana lucu sih Mio? Oh, kalau gue pilih topeng yang paling bagus ini ya. Ini yang paling serem. Ini yang paling lucu. Lucu gak tuh? Alright, sudah selesai. Yuk, sekarang kita akan naik ke atas tower. Ada scrap. Apa sih apa yang dicuri di sini teman-teman? Saya penasaran. Oke, kita sudah menggali lebih dari 1 bulan. Dan sekarang gua bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya apa yang saya harus lakukan di sini sebenarnya? Terus katanya ada ancient stone. Stone yang sudah tua sekali ya teman-teman. Di atas tanah. Dan ada ruins yang ditemukan di bawah tanah. Seperti temple yang besar sekali dan tersembunyi. One of the other mines are being really for gold. Jadi mereka sebenarnya bertanya-tanya apakah mereka itu menggali untuk mendapatkan emas atau mereka menggali untuk mendapatkan ruins. Begitu. Mereka benar-benar bertanya-tanya ya teman-teman. Oke, mari kita buka. Bisa terbuka. Tetapi sebelum kita masuk, kita cek kanan, cek kiri. Chat dong, chat. Nggak ada chat lagi nih. Ya, sayang sekali tidak ada chat ya, teman-teman. Coba gua masuk. Aduh, dia masuk ke dalam sini. Yes, gua menemukan suatu kunci. Dan bisa jadi kunci tersebut adalah untuk membuka pintu yang ada di bawah. Yang terkunci ya. Mari coba kita ke sana. Bener. Oke, gue lihat gameplay gue terlebih dahulu. Masih 20 menit, berarti masih sempet lah ya teman-teman. Kita mengambil satu telur lagi. Dan habis itu kita pergi ke ruins. Simsalabim, abrakadabra. Yes, terbuka sudah. Ambil dulu. Apa ini? Wow, guys, kalian lihat tuh. Senjatanya keren sekali. Equip it in your train. Berarti kita sudah mendapatkan satu senjata lagi, guys. Mantap. Nah, kalau begitu, gua sekarang tinggal lurus saja, teman-teman. Terus gua akan stop di sini kali ya. Ya boleh deh, kita stop di sini. Terus kita coba untuk pergi ke mine, mengambil telur kita yang terakhir. Oke, sudah siap, teman-teman.
Oke, kita akan coba ke kereta gua dan gua akan ganti warna kereta. Aduh, si cucunya ada di situ dong, guys. Guys. Gimana nih? Kelihatan gak kita? Kelihatan gak tuh? Kelihatan, guys. Kelihatan, guys. Nyebelin banget dia. Tuh. Lagi nyangkut. Si cucu. Cucu, udahlah. Jangan ngejar gua mulu. Ngapain sih? Gua mau lanjut nih quest gua. Dia bener-bener sekarang agresif banget loh, guys. Dia gak membiarkan gua untuk lolos sekarang. Gawat. Ini dia berada di sekitar. Oh no, train gua lagi. Cepet banget dia larinya. Oke, gua pancing di sini deh. Nah, oke. Dia udah pergi ya, teman-teman. Harusnya. Apakah kita akan lari, teman-teman? Oh, masih ada di belakang gua. Untung aja gua belum lari. Dong, pergi dong. Kamu tidak bisa masuk ke dalam sini. Sudahlah, jangan dicoba terus-menerus. You know? Puter sana, puter sini. Udah kayak gangsing saja kau. Ngebakah dia, guys. Ah, gua gimana caranya mau melanjutkan gameplay gua nih kalau misalnya dijaga kayak begini nih, guys? Apa kita meningsoy aja terlebih dahulu? Scrap kita kan ada 178. Sekali meningsoy berkurang 3, ya nggak sih? Ya udahlah, demi keamanan kita, teman-teman, mending gua kehilangan 3 scrap ya dibandingkan armor kita berkurang lebih banyak lagi. Kok tumben dia nggak ngejar gua? Wow, baiklah kalau begitu. Oh, sekalian juga, teman-teman, gua mau ngetes senjata baru kita. Itu dia. What is this? Apa ini, teman-teman? Oh, ini bagus juga ya. Keren. Kalau tembak ke arah kepalanya dia, damage-nya sakit juga nih, guys. Keren. Ya, udah kelewatan. Oke, sebentar, guys. Gua berhenti terlebih dahulu. Gua ganti ini dan kita tembak ke dia, guys. Bentar lagi dia pergi sih. Nice, pergi juga kan dia? Mantap. By the way, gue mundur dulu nih. Sudah terlambat kah? Belum terlambat ya. Untung aja. Mundur dulu guys. Perbaikin juga scrap kita, train kita. Mantap. Aman. Bentar. Ada crate. Kita ambil dulu crate-nya, baru kita kembali lagi ya, teman-teman. By the way, kalian lebih suka gue ada di sini? Crate. Red, maafkan aku kelewatan 2 kali. Kalian lebih suka saya ada di sini atau saya ada di sini ya, teman-teman? Kalian bisa ngelihat health-nya gitu loh tuh. Di sebelah sana ada sebenarnya ada health dari gua dan juga health dari kereta gua ya. Dah, aman. Oke, teman-temanku sekalian, apa kita dari sini aja ya? Sepertinya kalau gua dari situ gua bisa meningsoy deh. Coba dulu deh. Mundur dulu. Nah, oh iya, gua lupa ya, teman-teman. Kita pilih item. Coba. Nah, kita pakai kereta kita adalah kereta kematian berwarna hitam dan juga gold. Keren juga nih yang berwarna hitam ya, teman-teman. Saya suka. Dan kayaknya masih ada 2 chat lagi yang harus gua cari. Aduh. Ya udah enggak apa-apa. Tuh, kalian udah lihat ya, teman-teman, si Charles-nya sudah kita tembak berkali-kali dan dia pergi begitu saja. Karena apa? Karena dia sudah mau kalah tadi, teman-teman. Jadi mau nggak mau dia harus pergi. Di sini ada kaki tangannya si Warren lagi nggak ya? Kalau ada nih, teman-teman, gua harus maju mundur nih. Mining yang terakhir ini sepertinya mencurigakan sekali sih, guys. Ya enggak? Tuh, kalian lihat tuh. Tuh, ada batu-batu yang aneh. Kayaknya Charles itu lahirnya dari sini deh. Gue juga enggak tahu sih, ngasal doang. Oke, kita buka mine terakhir kita, teman-teman. Dan kita lihat apa yang akan kita temukan di bawah sana.
udah pasti banyak yang menjaga nih guys. Karena ini adalah telur terakhir kita. Yap, kalian dengar tuh, ada yang bersuil-suil. Tenang, tenang, tenang. Ada di depan sana orangnya. Hey, you shouldn't be here. Hey, kamu tidak harus di sini katanya. Tidak seharusnya di sini. Oke, kita main India-Indian aja ya. This guy. Tangkap orang ini katanya. Tenang saja. Aku pintar kok untuk... Wah! Nggak pintar. Nggak pintar. Sakit, sakit. Sakit. Darah gua ya ampun tinggal setengah. Wah. Oke lah kalau begitu. Gua kembali lagi ke... Namanya... kereta gua. Okay. Lari! Wah. Nggak bisa nih guys. Nggak bisa nih. Gua harus kembali ke kereta gua guys. Ada dua orang kan? Nice. At least dua orang ini bisa gue bikin meningsoy terlebih dahulu supaya kita lebih bebas untuk explore ya guys. Kalau enggak, ini masalahnya gue nggak dapet senjata. Oh masih dikejar. Ah kalian tuh ya, udahlah, gue udah kasih pur kalian. Nah sekarang bisa meninggoy kalian. Satu meninggoy. Nah dua meninggoy, mantap bukan? Mantap sekali. Oke, dengan begitu teman-teman harusnya yang ada di mine tersebut habis ya. Tapi bisa jadi masih ada sih. Kayaknya masih ada sih teman-teman. Yang penting dua, udahlah, udah beres dua. Hati-hati, jatuh. Ya. Oke. Sabar. Oh iya, by the way, gue udah cek di situ nggak ya? Harusnya udah gue cek sih, guys. Ngecek ini sih lebih tepatnya. Apa? Chat. Siapa tahu aja dapet chat. Oke, kita masuk lagi ya teman-teman. Semoga aja kali ini explore kita semakin lebih luas dan juga semakin lebih puas. Karena penjaga-penjaganya sudah meningsoy. Wah. Game-nya agak sedikit nge-lag ya. Udah, nggak ada apa-apa lagi, guys. Oke, gua coba masuk ke ruangan kedua. So far so good, tidak ada suara swil-swilan. Jadi harusnya kita aman-aman saja di sini teman-teman. Suara swilannya sudah menghilang. Oke. Ruinnya benar-benar aneh banget ya. Tuh kalian lihat guys, ada sesuatu yang didobrak dan penuh dengan darah. Oh no. Ini bisa gua ambil? Nggak bisa dong. Oke, di depan sana ada scrap doang. Ya udah guys, kita tinggal masuk. Terus apa yang akan kita temukan di sini? Katrol untuk ke bawah. Kita ke ruangan paling bawah. Alamak. Udah nyampe, guys. Udah nyampe di ruangan yang paling bawah. Katrolnya ke atas lagi. Ya, kita tidak bisa naik lagi, teman-teman. Aduh, kalian dengar itu? Ada yang swil-swil. Berarti tempat ini. Wah, kok dia tahu? Wah, weh, buntu. Buntu. Aduh, buntu. Au, wah, darah gua udah mau meninggoy. Sebentar. Oh no. No! Darah gua meninggoy. Darah gua tinggal sedikit. Wah, telur yang terakhir susah, guys. Kita tidak bisa memakai teknik kita karena keretanya ke atas lagi. Terus dia dua kali nembak gua doang, darah gua udah langsung bener-bener tinggal sedikit banget tuh. Wah, jangan bilang mereka respawn lagi. Kalau mereka respawn, mungkin aja yang akan gue lakukan adalah ngelewatin orang-orangnya ya, temen-temen. Semoga aja nggak respawn sih. Ini game. Ternyata ada kesusahannya tersendiri juga ya. Gue kirain easy peasy lemon squeezy nih, temen-temen, untuk mengambil telur terakhir kita. Karena apa? Karena masih ada satu episode lagi, temen-temen, yang bisa kita lakukan ya. Yaitu pergi ke ruins dan menaruh 3-3 telur. Oke. Sebentar. Oh, nggak ada kok. Nggak ada. Ini game memang kadang-kadang suka nge-lag nih, guys. Kayaknya gara-gara apinya deh. Padahal gue baru aja upgrade VGA. Tapi begitulah. Upgrade VGA masih aja nge-lag. Sabar, turun lagi teman-teman. Tadi gue berhasil ke kanan dan juga ke kiri ya. Dan itu buntu. Nggak ada apa-apa, guys. Ah, itu dia tuh. Oke, dia ke kiri tadi, guys.
jadi gue bisa lurus. Nah, ternyata itu dia telurnya. Mantap, gue sudah mendapatkan 3 telur sekarang ya teman-teman. Oke, gue bisa ke kanan dan ke kiri. Mau kemana? Ada chest. Oh, ini untuk ke atas lagi ya? Ah, bisa jadi guys. Bentar, gue buka terlebih dahulu chest yang satu ini. Oke. Aduh, terakhir. Selalu dah. Ayo dong. Katanya kamu sudah pro, Meowauk. Sudah berkali-kali kan kamu main game yang satu ini. Ya kan? Yoi. Yes! Ada chat lagi, teman-teman. Mantap! Oke. Mumpung gue masih ada waktu, gue akan gunain untuk mencari di bagian sini ya. Ternyata ini buntu, guys. Ah, tidak ada apa-apa. Berarti chat yang kita harus cari sisa satu lagi ya, teman-teman. Kira-kira chatnya ada di mana ya? Oh no, gue nggak nemuin chatnya lagi. Ya udah, gue ke atas aja terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita lihat nih. Ada banyak yang lagi siul-siul. Berarti ada banyak orang di depan sana. Oh no. Gue kaget gue. Dari mana dia? Au. Sakit banget. Sakit. Sebentar, kereta gue di mana? Oh, kereta gue yang itu bukan? Sepertinya itu deh kereta gue. Wah, masih dikejar. Wah, kita berlari dulu. You better run. Iya, gue lagi lari nih. Oke, sip. Mamam nih. Sudah berhasil teman-teman ya, kita mengalahkan mereka. Dan sekarang gua harus mundur terlebih dahulu. Ternyata ada sesuatu loh di sini loh. Mana tadi tuh? Tempat campingnya mereka. Oh, di sini nih. Ah, saya baru lihat loh teman-teman. Tempat camping mereka ini nih. Kita cek terlebih dahulu guys, tempat campingnya ya. Oh, sekali turun bisa naik lagi nggak? Ah, nggak bisa. One way doang ya teman-teman. Satu jalan doang. Oke lah kalau begitu. Semuanya sudah selesai kalau begitu ya teman-teman. Sekarang kita akan pergi kemana? Ke... Aduh, kalau warna hitam gelap banget ya guys. Warna merah deh. Nah, begini dong. Merah itu berani. Merah itu racing. Oke, guys. Sekarang kalau misalnya kalian lihat, tujuan terakhir kita itu tinggal satu doang. Yaitu kemana? Yaitu pergi ke ruins ya, yang ada di sini. Sudah siapkah kalian semua teman-teman? Kita akan pergi ke ruins dan semoga saja nanti kita bisa melakukan sesuatu. Dan kayaknya teman-teman, gua akan bikin 2 part aja ya. Jadi part kali ini ketika kita sudah selesai mengelilingi ruins tersebut. Dan next partnya mungkin adalah part untuk melawan si cucu Charles ya. Gimana menurut kalian teman-teman? Atau mungkin saja sampai gua di depan ruinsnya. Nanti kita lihat deh ya sebentar. Kalau nggak salah itu gua harus ganti terlebih dahulu. Aduh, sebentar. Itu kita ke kanan kan? Ya. Kita harus ke kanan kan? Yap, betul. Yuk. Wah, ada si cucu Charlesnya teman-teman. Gimana nih? Dia jaga tempat ya. Kayaknya dia jaga tempat deh guys. Sip. Lagi dikit. Nah, supaya kalau gua dikejar-kejar oleh antek-anteknya dia teman-teman, gua bisa tembak mereka nih dari sini nih. Oke. Sip. Ah, tuh kan betul. Banyak guys di sini, banyak. Tapi daripada gua tembak-tembakan sekarang, mungkin next episode aja ya teman-teman. Ya boleh deh, mumpung kita sudah rekaman hampir 40 menit, 30-an menit. Gue bisa buka sih pintu yang ada di atas sana. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Ya udahlah ya teman-teman, kita lihat saja di next video ya. Tunggu, gue mau eksperimen terlebih dahulu. Kalau misalnya ada satu orang yang tahu gue ada di sini. You're in the wrong place, my friend. Terus, apakah teman-temannya dia yang lain akan mengejar gue? Dan apakah next episode dia bisa respawn? Nanti kita lihat ya. Yang pastinya, gue amanin dia terlebih dahulu nih. Ayo lo, sini lo. Nah, sudah meninggoy ya. Seingat gua udah pernah mampir ke sini dan membikin meningsoy 2 orang. Jadi harusnya
ruin di atas sana itu sudah kosong. Jadi, eksplorasi kita ke dalam ruin tersebut di next video aja ya teman-teman. Guys, ternyata game Cucu Charles yang satu ini sudah mau tamat ya teman-teman. Jadi, daripada gue nanggung bikin videonya tinggal dikit lagi, jadi gue terusin aja untuk gameplay Cucu Charles ini sampai tamat. Tapi, sebelum kita tamatkan teman-teman, kalau nggak salah, paint yang terakhir teman-teman itu ada di sini. Jadi kita jalan-jalan terlebih dahulu ke sini, baru nanti kita akan kembali lagi ke ruin, baru kita tamatkan game yang satu ini. Hulala, let's go my friend. Kita cari terlebih dahulu paintnya supaya 100% ya teman-teman kita menemukan semuanya lah. Soalnya ada achievement tentang paint juga guys. Nah pertama-tama gue kira di sekitar sini ya teman-teman, paintnya itu ada di dalam-dalam rumah-rumahnya mereka. Tapi ternyata setelah gue selidikin lagi, tidak ada guys. Adanya tuh di sana tuh, di depan sana, agak jauh. Dan ketika gue jalan kaki juga agak jauh teman-teman. Jadi mohon maaf, ini gue skip aja ya teman-teman sampai di depan sana. Coto mate kudasai. Nah, seperti yang kalian lihat ya teman-teman, ada satu bangunan yang begitu tinggi. Dan di atas sana sepertinya ada chat terakhir kita. Jadi kita buka terlebih dahulu. Tempat ini doang nih yang belum gue kunjungi nih guys. Terus kita naik teman-teman sampai ke paling atas sambil mengambil beberapa scrap, nggak apa-apalah. Sebenarnya scrapnya sudah tidak kita perlukan ya, tetapi kalau dikasih ya udah, gue juga nggak nolak ya teman-teman, ambil dulu scrapnya. Ini juga ada teropong tetapi gue tidak bisa memakainya ya. Dan ada dua catatan juga di sini guys yang bisa kita baca. Grup 1, grup 2, grup 3 dengan jamnya. Oh watch. Jadi grup 1, 2, 3 itu yang mengintai tempat ini. Apakah ada si Charles atau enggak? Mungkin saja. Terus kalau misalnya gue baca dari catatannya, Warren itu mengintai kita atau mengawasi kita ya teman-teman hampir satu minggu ini. Tetapi kita tidak melihat ada sesuatu yang menarik. Terus kita pergi melihat si Sasha berjalan ke area occasion. Dan Charles tiba-tiba saja menampakkan dirinya. Tetapi si Warren tidak tertarik dengan si Charles. Dia tidak mau kasih tahu apa yang dia cari. Cuma dokumen, apa, just to document everything. Oh, jadi dia cuma menuliskan semuanya. Let him know if, okay. Dan kasih tahu ke dia kalau misalnya ada sesuatu yang menarik. Kayaknya nggak ada yang menarik sih di sini, cuma ada Charles doang ya yang mengejar-ngejar kita. Dan ini adalah lockpick kita yang terakhir, jadi gua pengen sekali coba saja. Dan itulah chat terakhir kita. Yeay, dapat achievement-nya teman-teman, mantap sekali. Dengan begini gua puas guys bermain game. Kalau misalnya kalian bermain game ya teman-teman, ada achievement-nya, coba kalian lengkapin semua achievement-nya. Karena apa? Karena perasaan kalian selesaiin semua achievement-nya tuh kayak puas banget gitu loh. Oke, sekarang gue akan kembali lagi ke ruins-nya. Dan habis itu kita interact dengan pintu yang ada di ruins tersebut. Sebentar ya teman-teman, ini cukup jauh. Jadi gue skip aja terlebih dahulu. Coto mate. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai di daerah ruins. Dan apakah ini ada ruangan yang bisa kita masukin? Mungkin yang gue mau cari itu lebih ke arah dokumen kali ya. Wah, masih banyak orang yang menjaga tempat ini. Tapi tenang saja, kita ngendap-ngendap aja guys supaya tidak ketahuan ya. Kita sudah sampai di paling atas. Dan are you ready my friend? Siap-siap teman-teman, kita buka pintu yang satu ini. 3, 2, 1, let's go. Sudah terbuka. Seperti yang kalian lihat ya teman-teman, ini ada slot nih. Buat apakah slotnya? Kita klik terlebih dahulu. Yah, kenapa gua nggak keliling-keliling dulu ya? Harusnya gua keliling-keliling dulu. Sorry guys. Nah, tuh. Seperti yang kalian lihat, ada 3 telur yang kita temukan. Terus, taruh telurnya. Nice. Yang hijau. Habis itu, yang biru. Terus, yang merah yang terakhir nih. Wah. Wadadidaw. Step away from the shrine, stranger. You don't know what you're doing. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. Dimasukkan begitu saja. No. Itu Warren, guys. Tidak. Tidak. Kamu bodoh. Kamu mencelakakan kita semua.
Oh no, itu dia Charlesnya guys. Mau ngapain itu Charlesnya? Wow, wow, kakinya semakin hari semakin besar. Wow, dia lihat ke arah kita. Apakah kita akan lari? Run! Selamatkan diri kalian. Buset, sekarang dia bisa nabrak pintu, nabrak rumah, dan Warren sudah dimakan hidup-hidup. Oh no, kita harus naik kereta kita dan cucu. Let's go. Oh no, gue harus kemana nih teman-teman? Oke. Sebentar. Harusnya kita bisa mengalahkan dia dengan baik dan benar sih guys. Buset, bisa ngebling dia. Gue gak nyangka dia bisa ngebling seperti itu. Sabar. Gue tembak-tembakin aja terlebih dahulu. Buset, kemana dia? Wah, ada di sebelah kiri gue. Oh ya, by the way teman-teman, kita harus pergi ke jembatan. Sebentar, gue cek terlebih dahulu. Jembatan. Ada di manakah kamu jembatan? Wah, jembatannya jauh sekali teman-teman. Oh no. Oke. Sabar. Kereta gue guys. Gue harus perbaikin kereta gue ya. Apa yang terjadi? Perbaikin dulu kereta gue. Oke, mantap. Woo! Pergi kau. Pakai senjata biar. Oh iya, kita mendapatkan banyak senjata. Masa kamu tidak memakainya? Ya udah, kita pakai ini nih. Gue bakar. Bakar. Kalau kita bakar teman-teman, maka dia akan menjadi pelan. Mama mini rocket launcher gue. Sekali lagi, mama mini. Woo! Dia ngamuk lagi. Sekarang kita kemana lagi nih guys? Rocket launcher, kaboom! Dia menghilang dong. Boom! Aduh, miss. Oke, sabar. Perbaikin dulu teman-teman. Oke, sambil ganti jadi peluru yang ini nih. Wah, kemana lagi kita guys? Kenapa ini nge-lag sekali nih? Pertempuran sangat seru dengan Charles ini guys. Gua lagi sambil untuk menembak dia satu persatu. Semoga saja dia bisa kita kalahkan. Ini kenapa ngebling-ngebling seperti ini ya teman-teman? Kayaknya kalau darahnya sudah semakin sedikit, maka kita akan ngebling ke suatu tempat ya. Gimana dia? Kok nggak ada? Dia nyangkut guys. Buset. Nice. Dia ngamuk lagi guys. Buset. Mamam nih. Oke, darah dari kereta gua masih penuh teman-teman, seperti yang kalian lihat di kanan bawah. Kita udah di mana ini guys? Apakah kita sudah dekat dengan jembatan yang kita mau tuju? Dia udah mau meningsoy sih. Tembak terus ya. Pakai basoka. Aduh, miss. Jangan pakai basoka, Mio. Aduh, nyebelin banget basoka. Tidak. Oke, ini habis, perbaikin dulu. Terus pakai ini, kita tembak lagi. Ini senjata paling bagus ya, guys. Soalnya bisa kita tembak satu persatu. Mana? Kanan. Bentar lagi, guys. Dia meninggal. Wah. Galak betul dia, guys. Bentar lagi dia meninggal. Nice. Apakah dia akan meninggal, teman-temanku sekalian? Udah. Oke. Ini dia jembatannya. Jembatan tua. Dan jembatan tuanya diledakkan. Kena mukanya teman-teman. Langsung meninggal begitu saja. Akhirnya kita menang. Cucu Charles, a game by Gavin. Wow. Katanya ya teman-teman, game yang satu ini tuh cuma dibuat oleh satu orang saja. Luar biasa sekali tuh, kalian lihat tuh Gavin. Pertarungan kita dengan cucu Charles berhasil kita menangkan. Dan kali ini kita akan pulang dengan kebanggaan ya. Kita berhasil mengalahkan sebuah monster di pulau yang mengerikan. Tetapi kita tidak bisa minta ganti rugi maksudnya ya. Karena apa? Karena si Warren-nya juga sudah meninggoy. Sayang sekali. Udah? Habis ini gue mau lihat ya teman-teman, achievement gue.
Masih ada satu telur lagi kah? Masih ada satu telur lagi yang tersembunyi, guys. Waduh, ada di mana telurnya ini? Kita lihat apakah telurnya akan menetas? Ya, sebentar lagi telurnya akan menetas. Oh no. Kita lihat bayi Charles kayak gimana ya. Dikasih lihat gak nih? Atau jangan-jangan di jumpscare nih? Oh iya juga bisa di jumpscare. Weh, apaan itu? Itu apa teman-teman? Jangan bilang telur. Wah, telurnya banyak banget. Banyak banget. Ada yang warna kuning, merah, pink, hijau, orange. Mama mia, ternyata tidak sampai di sini teman-teman. Tetapi perjalanan kita sudah selesai. Weh, terima kasih banyak teman-teman buat kalian semua yang udah nontonin Meow Out bermain game Cucu Charles yang satu ini. Ternyata gamenya cukup singkat dan juga cukup seru ya teman-teman untuk dimainin. Dan menurut gua ya, untuk satu orang bikin game yang seperti ini itu luar biasa banget. Meow Out aja tuh jauh banget teman-teman ya dari yang namanya bisa membuat game seperti ini. Dan ketika gua bermain game ini, yang problem itu adalah frame rate-nya doang. Kadang-kadang agak sedikit patah-patah doang sih teman-teman. Sisanya bagus. Walaupun sedikit agak ngebug ya cucu Charles-nya, kadang-kadang suka nabrak kita teman-teman, terus kita terpental kemana gitu. Tetapi overall bagus, mantap sekali ya teman-teman. Dan terakhir gue mau lihat untuk achievement gue. Wih, achievement kita sudah 24. Berarti kita sudah berhasil mendapatkan semua achievement di dalam game Cucu Charles yang satu ini. Mantap, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin gue bermain game Cucu Charles. Sekali lagi teman-teman, nanti gue akan cari game yang menarik lagi untuk kalian semua. Dan terima kasih, kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Power.